الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام نفع في علم في دارين أمين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، dan telah datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, ada bahwasannya, qala, telah berkata ia, bersabda ia, arba'atun, ada empat, minan nisa'i, daripada perempuan, fil jannati, di surga, wa arba'atun, dan ada empat perempuan, finari, di neraka. Maksudnya ada empat golongan perempuan di surga, ada empat golongan perempuan di neraka. Wa zakara, dan telah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal arba'atil lawati fil jannati, daripada empat yang ada di surga. Imra'atun, imra'atan afifatan, yang pertama perempuan yang apik. Bahasa kita jadi bahasa tuh apik, apik banget tuh orangnya. Apik ai kafatan anil harami, yang menahan, yang menjaga, ya, daripada yang haram. Ini adalah penghuni surga. Ini perempuan menjaga dirinya daripada perbuatan yang haram. Maka ini adalah penghuni surga. Ta'i'atan lillahi wa li zawjiha, lagi orang yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Dia jaga dari yang haram, dia taat kepada Allah dan suaminya. Kemudian apalagi sifatnya, walu, dan kasih rol waladi, orang yang banyak anaknya. Jadi enggak takut punya anak, ya, anaknya banyak. Ya, jangan sampai kita, anak kita KB cukup, ya, dua aja, keluarga berencana, direncanain dua aja, jangan, ya, disuruh biar banyak, akan menjadi penghuni surga. Makanya kita disuruh nikah, cari perempuan yang keturunan banyak anak. Tazawwajul waludan wadud, nikah olehmu kepada perempuan yang banyak anak dan cinta. Banyak anak maksudnya gimana tuh? Cari perempuan yang keturunan banyak anak. Jangan keturunan anaknya cuma satu, jangan tuh, walaupun cantik banget. Kita biasanya nggak ngeliat ini nih. Jadi ini orang, masya Allah, keturunannya banyak, ini dia. Karena tuh biasanya begitu memang. Kalau dia orang tuanya keturunannya cuma satu, ntar keturunannya begitu lagi sama. Jadi cari keturunan yang anaknya banyak. Sobiratan qani'atan, orang yang perempuan yang sabar, yang qani'ah, yang radiyatan, yang radiyah. Yang radiyah, yang ridho. Ini perempuan penghuni surga, ridho dengan apa yang ya diberikan oleh suaminya. Bil yasiri ma'a zawjiha, dengan yang sedikit serta suaminya. Ridho. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda,
Innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan idza lam tufarrij, apabila tidak memberikan jalan keluar, an zaujiha, daripada suaminya, fi dhiqihi, pada sempitnya suami, suami lagi sempit umpama rezekinya lagi susah, tapi istri enggak memaafkannya, enggak memberikan jalan keluar, maksudnya enggak, ya, enggak memakluminya, padahal suaminya udah mencari kemana-mana, emang rezekinya segitu, kurang sih kagak, cuma kurang, ya apa, cukup sih cukup, cuma kurang banyak, pengennya kurang banyak. Jadi istrinya menuntut terus. La'anahullahu ta'ala, maka Allah melaknat perempuan itu. Wa ghadiba 'alaiha, Allah marah kepada perempuan itu. Wa la'anat al-malaikatu ajma'una, para malaikat melaknat dia semuanya. Malaikat semuanya melaknat dia. Ini seorang perempuan, ya, apabila tidak memberikan jalan keluar daripada suaminya pada sempitnya. Maksudnya apa? Tidak memaklumi suami, tidak memaafkan suami. Ya. Padahal makan cuma sedikit. Ini bini maunya banyak aja. Penuh aja. Jangan begitu. Jadi maafin aja suami kita yang dapatnya segini ya segini. Hidup itu seperti roda yang berjalan, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Lagi di bawah, ya sabar. Lagi di atas, ya syukur. Jangan sampai kita lagi di atas, enggak syukur. Lagi di bawah, enggak sabar. Allah marah. Lagi punya dunia bagi-bagi, lagi enggak punya jangan cari-cari, tenang aja. Insya Allah dicukupkan semua. Laksanakan perintah Allah, insya Allah bahagia. Zata hayain, yang mempunyai malu, nih perempuan penduduk surga. Perempuan yang punya malu. Jadi kalau perempuan enggak punya malu, bukan surga tempatnya, enggak punya malu. Ini perempuan penduduk surga tahu malu. Wa in ghaba'an zawjuha hafizat nafsahu wa malahu. Dan jika ya tidak hadir suaminya, maka dia menjaga dirinya dan hartanya. Hafizat nafsahu wa malahu. Dia jaga dirinya dan harta suaminya. Jadi kalau suami lagi enggak ada di rumah, lagi pergi kantor umpama pergi kerja, di rumah tuh perempuan sendirian, dia jaga dirinya, dia jaga harta suaminya. Enggak sembarang kasih kepada orang. Dirinya pun dia jaga, sebenar-benarnya jaga. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, berkata oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, samitu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma nazaratim ra'atun ila ghairi zawjiha bisyahwatin, tidaklah memandang seorang perempuan kepada bukan suaminya dengan syahwat, illa kecuali sumirat aina ayyamal qiyamati, dicongkel dua matanya pada hari kiamat nanti, ngelirik-ngelirik bukan suaminya. Jadi ngeliatin orang laki aja, orang laki lain. Nanti di akhirat dicongkel. Kenapa? Karena orang di dunia, istri ngeliatin suami yang lain, istri ya ngeliatin laki-laki yang lain. Baik udah punya suami tuh ya. Baik udah punya istri itu laki maupun belum, dia ngeliatin aja tuh perempuan ngeliatin laki-laki itu, nanti ya akan dibalak, dia enggak senang ngelihat suaminya. Ngeliatin terus, hilangin tuh pandangan itu. Lihatnya istri aja, ya, lihat suami aja.
seorang istri ngelihat suami aja, seorang suami ngelihat istrinya aja. Waqala Abu Ayyub Al-Ansari, berkata oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, samitu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, khalaqallahu ta'ala fis sama'i dunya 70 alfa malakin. Allah Ta'ala telah menciptakan di langit dunia 70 ribu malaikat. Mereka yal'anuna kulla imra'atin, mereka melaknat setiap perempuan, takhunu zawjaha fi malihi, yang berkhianat kepada suaminya pada harta suami. Jadi harta suami dibelanjakan tanpa seizin daripada suami. Maka orang yang seperti ini, ya 70 ribu malaikat melaknat dia. 70 ribu, banyak dikit. Bukan banyak lagi, enggak muat nih. Perjuangan enggak muat. Jadi jangan sampai jadi perempuan berkhianat kepada suami. Berkhianat, selingkuh. Iya, zaman sekarang ya. Ini berkhianat 70 ribu mereka. Jangan kita melakukan yang haram, jangan. Jangan kita lakukan yang haram, apalagi kita punya ilmu. Udah tahu ini haram, kita masih kerjaan juga, malu dengan ilmu kita. Ya. Apalagi sama Allah, kita malu. Di dada kita ada ilmu, lalu kita melakukan di depan kita keharaman. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibaratnya kita di depan ada orang berbuat maksiat di depan mata kita, gimana rasanya? Jangan sampai seperti itu. Wa kanat yaumal qiyamati, adalah ia nanti pada hari kiamat, ma'as-sa'arati, bersama tukang sihir, wal kanati, tukang tenung. Wa in afnat umra'a fi khidmati zawjiha, sekalipun dia menghabiskan umurnya di dalam melayani guru, melayani suaminya. Jadi Allah marah banget. Sama perempuan yang berkhianat kepada suaminya. Waqala Muawiyah tu ini, jadi menjaga kehormatan itu sangatlah besar. Bahkan boleh jadi kita jaga kehormatan setelah menjaga agama kita. Jadi setelah menjaga agama kita, kita jaga kehormatan kita. Seorang perempuan jaga keperawanannya, ya. Setelah menjaga agamanya, jaga keperawanannya, ya. Jaga, gak main-main. Kalau perawan udah hilang, mau apa, mau gimana? Ya. Jaga. Wa qala Muawiyah, itu berkata oleh Muawiyah ini, sesungguhnya aku samitu, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ayyuma imra'atin akhazat, perempuan yang mana saja yang dia mengambil min mali zaujiha, daripada harta suaminya, bi ghairi izni, dengan tanpa izinnya, illa, ya, kecuali karena adalah alai atas perempuan itu wizru 70 alfa sariqin, dosa 70 ribu pencuri. Mengambil harta suaminya tanpa izin suami. Wa in hadara izauju amsakat lisana anhu, sekalipun suaminya hadir, ya. Wa in hadara, dan sekalipun, ya. Dan jika hadir izauju oleh suaminya, amsakat, maka dia menahan lisana, lidahnya, anhu, daripadanya. Daripada suami, ditahan. Ngomongin suami enggak, ditahan. Suaminya enggak diomongin. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal arba'ati, daripada empat itu, imra'atan, akan seorang perempuan.
mata zaujuha, meninggal dunia oleh suaminya. Wala auladun sigharun, bagi perempuan itu mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Jadi ada orang meninggal dunia, ya, masih muda, istrinya masih muda, jadi perawan apa nih, ya, perawan kembang, ya, istilahnya begitu, ya, masih muda. Lakinya meninggal, istrinya masih muda, anak-anaknya masih kecil-kecil, kawin muda, nikah muda, anaknya masih kecil-kecil, masih perlu butuh kasih sayang seorang ibu, ya, sebab kalau orang nikah, ya, punya anak banyak, ya, kebanyakan istri lupa sama anaknya, lebih mengutamakan suaminya. Dia lebih utamakan suami daripada mengutamakan anaknya. Ya enggak semua begini sih. Ya, kebanyakan begitu orang. Makanya kata Nabi di sini, ya, ada pernah, ya, perempuan dia meninggal suaminya, suami meninggal, dan bagi perempuan itu mempunyai anak-anak yang masih kecil. Fahabisat nafsa, lalu dia tahan dirinya ala Allah di atas anak-anaknya. Warobat dan dia didik anak-anaknya, anak-anak mereka didik. Wa asanat ilaihim, dan dia berbuat baik kepada mereka. Walam tatazawwaj khasyata ayyadiku, dan dia enggak mau kawin karena takut menyia-nyiakan anaknya. Jadi ada janda kembang, katakanlah anaknya banyak kecil-kecil, suaminya meninggal, ya, yang bagus adalah dia enggak kawin dulu sampai anaknya sudah dewasa, dia enggak mau kawin dulu. Kenapa? Dia pengen fokus menjaga anak-anaknya. Ini seorang perempuan yang mulia yang kayak begini, enggak mau kawin dia. Padahal yang ngelamar ganti-gantian. Saking apa? Saking cakepnya di janda masih muda. Qala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramallahu ala kulli adamin al-jannata ayadkhula qabri. Allah Ta'ala mengharamkan atas setiap manusia surga. Allah Ta'ala mengharamkan masuk ke dalam surga itu sebelum aku. Ini betapa mulianya nih perempuan. Ghayra anni, kecuali bahwasannya aku anzul maliat an yamin dari sebelah kananku. Fa idzan imra'atun tunadin tubariduni ila babil jannati. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang bersegera kepadaku, kepada pintu surga. Fa'akulu, aku berkata, mali ada, mali hadhi tubadiruni. Apa bagi ini? Ya. Engkau mendahului aku. Fayuqalu li, lalu dikatakan bagiku, ya Muhammadu, wa engkau Muhammad, hazi ini adalah imra'atun, perempuan, kanat hasna jamilatan, ini ada perempuan cantik, eh, Imam Syafi'i, wa kana inda yatama, dan ada di sisinya itu anak yatim, la'a, bagi perempuan itu. Fasobarat, lalu perempuan itu bersabar alaihina, di atas anak yatimnya. Hatta balagha amruhunna, sehingga sampai perkaranya yang allazi balagha, yang ia telah sampai. Syakarallahu la azalika, lalu Allah Ta'ala berterima kasih kepada perempuan itu atas demikian.
menjadi perempuan yang soleha. Akan kembali kepada kita juga ya. Jadi kalau orang punya perempuan soleha, ini adalah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar yang belum tentu datang kesempatan yang kedua kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semuanya.